Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Semua Ada. Kali ini saya akan mereview ini ada kitchen set. Ini fungsinya untuk tempat bumbu di dapur ya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja. Jadi ini ada kitchen set. Ini asli produk dari Cina karena memang semua bertuliskan Cina. Ini dia. Ini aku pesan memang khusus untuk aku pakai sendiri. Jadi langsung kita buka dalamnya ya. Oh ya, ini aku beli seharga Rp65.000. Itu juga untuk harga jual ya. Nah, ini dia. Ini dia terdiri dari 4 PCS. Jadi aku benar-benar kaget ketika barang ini sampai karena di foto aku lihat ini yang untuk tempat minyak ini aku kira sebesar ukuran untuk minyak 2 liter, tapi ternyata ini hanya untuk minyak ukuran 620 ml. Jadi ini sangat kecil ya, bisa dilihat ini kira-kira sekitar 1 jengkal. Jadi ini kecil banget. Kalau kita taruh minyak ini rasanya tanggung ya, nanggung, karena nggak sampai 1 liter. Kemudian kalau yang ini juga nggak sesuai dengan ekspektasi, karena aku lihat di foto ini ukurannya agak besar ya, cuman ternyata aslinya ini sangat kecil. Ini kecil banget ya, tapi kalau untuk tempat garam atau bumbu-bumbu halus lainnya ini cocok ya. Ini bagus banget. Ini bahannya kaca. Ini bahannya kaca. Ini bisa dibuka otomatis gini, jadi kita nggak susah putar-putar lagi ya. Ini tinggal gini, terus ambil sendoknya, taruh bumbunya, gitu dia ya. Nah, tapi aku kemarin pas sampai ini salah satu dari botolnya ini rusak ya. Jadi ininya udah los, nggak bisa ditutup kuat. Ini kan ini aku taruh karet gelang di dalamnya, makanya ini agak bisa kuat sedikit ya. Jadi ini juga pas begitu sampai ini nggak ada sendoknya. Jadi yang lain semua ada sendok, yang ini nggak ada sendok. Dan satu lagi ini bagian ininya retak. Ya namanya belanja online ya beginilah ya resikonya. Kadang-kadang suppliernya mau menerima komplain, kadang-kadang nggak mau. Jadi ini karena aku pakai sendiri, ya udah aku nggak komplain, nggak apa-apa. Karena kerusakannya nggak terlalu fatal. Oke, sekarang kita buka dalemannya dulu ya. Ini tinggal diputar aja, nih dia dalemannya. Jadi ini imut-imut gimana gitu ya. Aku juga makanya beli untuk pakai pribadi karena aku tertarik banget dari warnanya yang unyu-unyu dan modelnya yang unik ya. Ini jarang banget ada kalau dijual di pasaran, makanya aku juga ikut make. Jadi ini asli kaca ya, cuman nggak terlalu tebal. Dan ini sendoknya plastik. Dan ini tutupnya, kita tutup lagi. Jadi kalau mau naruh bumbu tinggal gini aja, tinggal ambil sendoknya. Ini sama ya bertiga, dan ini satu beda. Ini yang aku bilang untuk tempat minyak. Tapi aku juga bingung nih mau dipakai untuk apa. Kalau ini untuk tempat minyak rasanya nanggung banget ya. Ini ukurannya cuma segini. Ini kacanya juga nggak terlalu tebal, biasa aja ya. Jadi kalau mau ditaruh minyak bisa sih sebenarnya. Gini, masukkan dari sini minyaknya dan keluarnya dari sini. Ya mungkin gitu aja sih. Jadi tinggal tuang ya, tinggal gini aja. Ya kalau nggak untuk tempat minyak, mungkin ini kita bisa manfaatkan untuk tempat yang lain ya. Terserah sama bunda-bunda ya. Ini juga ada keterangannya. Jadi di sini full tulisan Cina, yang ada di sini cuman tulisannya botol kaca minyak, botol kaca minyak ya. Dah itu aja sih. Oke, sekian aja bun review kali ini, simple banget ya. Jadi ini adalah sebenarnya barang yang aku rekomendasikan karena ini termasuk barang yang bisa dikoleksi untuk keperluan dapur ya, karena dia unik dan cantik. Tapi ya begitu, kalau kita belanja online pasti ada resikonya, entah pecah, entah rusak, entah apa minusnya. Jadi kita harus terima ya,
karena jarang-jarang juga supplier mau menerima komplainan. Oke, sekian aja review kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.